mayat pria tanpa identitas mengapung di Sungai Kahayan. Warga yang hendak memancing ikan menemukan sesosok mayat pria mengapung di Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya, Senin pagi 19 Juni 2023. Ketika ditemukan, mayat dalam kondisi tanpa baju, hanya mengenakan celana selutut dengan tubuh membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap. Iril, warga yang pertama kali menemukan, segera menarik mayat tersebut ke pinggir sungai agar tidak terbawa arus. Di tubuh mayat tidak ditemukan kartu identitas diri, namun ada ciri-ciri di lengan kanan berupa tato gambar salib dan di bawahnya tertulis huruf A. Aparat kepolisian dari Polsek Pahandut yang mendapat laporan bergerak menuju lokasi penemuan bersama tim Inavis dan juga relawan dari Emergency Response Palangkaraya. Akses lokasi penemuan tidak bisa menggunakan jalur darat, memaksa petugas harus menggunakan perahu untuk mengevakuasi mayat menuju Pelabuhan Rambang. Setelah berhasil dievakuasi, mayat Mr. X tersebut dibawa ke ruang Kamboja RSUD Dr. Doris Silvanus untuk dilakukan visum et repertum. Dari Palangkaraya, Tim Liputan, Tabengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.